Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan gaji untuk para pegawai negeri sipil atau PNS, pensiunan hingga personil TNI dan Polri loh. Yap, namun kenaikan gaji tersebut diberikan belum termasuk tunjangan kinerja atau tuki. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik atau DAKIP Kementerian Pan-RB, Muhammad Aferos. Ia mengatakan gaji PNS ini bakal langsung naik mulai tahun 2024 mendatang. Namun, kenaikan tersebut belum termasuk tukin yang telah diusulkan oleh pimpinannya Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas. Kenaikan tukin ini berdasarkan kinerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah atau Pemda masing-masing. Diketahui, Presiden Jokowi resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Kenaikan yang sama juga berlaku untuk personel TNI dan Polri. Sementara, untuk gaji pensiunan pemerintah juga menetapkan kenaikan sebesar 12%. Dengan kenaikan penghasilan, diharapkan ASN serta TNI dan Polri bisa meningkatkan kinerjanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!